Oke, okay, brother, jadi di video kali ini gue habis nge-review motor Bro Sani ya, di daerah Rawamangun nih, dekat rumah sakit Persahabatan. Ini gue arah balik, alhamdulillah udah selesai. Kita sambil on cam juga nih arah balik. Konten yang penting ya kan. Iya. Udah amat ada yang nonton atau enggaknya, yang penting upload terus. Berangkat mau review on cam, pulang on cam ya kan, berapa video aja tuh, lumayan daripada di rumah terus. Jalan Rawamangun. Oke, kita ke arah kanan. Gila, motor gua paling berisik ya di antara motor-motor lain nih, kadang suka gimana gitu. Kalau R-King sendiri, yang lain Matic atau gimana, kayak berisik banget gitu, Brad. Handphone gue di kantong sini lagi, untung gak jatuh. Cuacanya kayak mau hujan nih, mendung banget, kelihatan gelap banget tuh, nggak ada bintang. Oke, Brad, video yang kemarin gua review motor Bro Sani, mohon maaf Brad ya kalau ada kurang ini apa namanya, suaranya kurang jelas karena memang itu di pinggir jalan banget rumahnya, maksudnya kantornya pinggir jalan, jadi kurang jelas banget suaranya. Dan gua juga untuk review konten, maksudnya konten review itu kurang jago asli, masih dalam belajar ya, dan kurang pede juga buat
apa ya, dan nggak begitu hafal juga sama pat-patnya gitu, brother, nama-nama patnya gitu. Ya apa adanya ya, apa adanya maksudnya. Wah, lagi gue bikin aja udah sepede mungkin sambil belajar ya, berarti. Tapi gila keren sih motornya Bro Sani tuh. Ayo gue lihat keren banget. Bersih gitu. Dia ngerawatnya benar-benar terawat tuh motor. Kinclong banget. Laler nempel juga pleset kayaknya. Senangnya kalau lihat motor bersih gitu, Bro. Apalagi maksudnya bedanya di bawahnya. Kalau misalkan lihat motor bersih, bawahnya juga beda. Itu kalau kalian rasain sih, gitu brother, jadi beda aja bawahnya. Nah, gue juga nggak sempat mampir ke bengkel RKPM tadi brother, karena ditelepon sama orang rumah suruh cepat pulang. Biasalah lah ya, istri. Kita ikutin aja, yang penting kita udah dapat izin keluar siangnya gitu. Cari video. Jadi tadi nggak sempat mampir ke bengkel RKPM. Sama ada kerjaan juga dari Bro Juna nih, suruh ambil barang. Nyata tadi mau mampir ke bengkel RKPM sekalian buka head yang bersihin gitu, blok. Mengenai waktunya nggak bisa, soal next time lah. Minggu depan libur kerja lagi. Kerja Brad, jam segini udah pasti macetnya parah. Ini mumpung libur kerja ya, hari Minggu, jadi nggak begitu macet. Ya dari sini ke rumah gue cuman 20 menit atau 10 menitan ya, 15 menitan lah ya. Kalau hari-hari biasa gitu bisa 2 jam asli. Ada 2 tak nih, keren. Dua tak nih brother, senggol dong. Keren ya. Kayak gak stabil gitu sih, goyang-goyang gitu. Bentak aja lumayan juga. Kayak gak stabil gitu ya, goyang kanan kiri tuh. Ada karburatornya lagi. Oke, Fred, kita lanjut balik. Oke, kemungkinan video kali ini sampai sini aja, Fred ya.
Terima kasih, pokoknya gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang masih suka session di channel YouTube gue. Gue banyak terima kasih buat kalian semua, brother. Oke, gue pengen saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.